We've arrived at the final element of the permaculture decision-making matrix, the permaculture design principles. Here are my two favorite books, which are the source of the principles. Bill Mollison included a comprehensive list of principles in the Permaculture Designer's Manual. And later on, David Holmgren consolidated and repackaged the principles into 12 in his book, Permaculture Principles and Pathways Beyond Sustainability. So for simplicity's sake, I'll present to you Holmgren's 12 principles. Principle one is observe and interact. And this is essentially what we've been talking about for this entire course thus far. Where am I? What are the forces present on my site that I need to design for? Climate, topography, water, soils, vegetation, wildlife, wind, fire, people. These are some of the elements that are part of our observations. Principle two is catch and store energy. Energy is not just electricity, but stored water represents potential energy in the form of irrigation water for future crops. The biomass of a forest represents a living storage of building materials, fuel, nutrients, and water. Alternative energy systems can turn wind, sun, and flowing water into electrical energy. So this principle gives us the directive to capture and grow surpluses in our system. Principle three is obtain a yield. This principle promotes self-reliance and gives us the directive to reap a harvest from our permaculture system, because you can't work on an empty stomach. This principle is relevant when making a choice about which tree to plant in a location. Always choose the one with greater and more diverse yields over an ornamental plant. Yields are not just food. Yields can be building materials, fuel wood, nectar for honey, but plenty of food growing all around you is true security. Principle four is apply self-regulation and accept feedback. This principle directs us to live simply and consciously, limit our own consumption, because no one else is going to do that for us. We need to keep our own consumption and emissions in check, because that is our responsibility when we care for Earth and care for people. Accepting feedback means that learning from our successes and mistakes is an imperative and should lead to better choices as we learn what works and what doesn't. Principle five is use and value renewable resources. Renewable resources are those which replenish with modest use. This could be sustainable forestry or fishing practices. This could mean planting an orchard downslope from a forest to take advantage of the nutrient and water drift that continually moves down the hill. This is the wind. This is the fact that plants and animals breed, and if we're responsible and careful, many of these resources can provide in perpetuity. The next principle, number six, is produce no waste. This is where we make the waste of one part of our system the food for another. This means we compost, clean and recycle gray water, repair and repurpose broken tools and equipment, reduce, reuse, repair, recycle. This also means we don't waste people by having them do hazardous and meaningless work. Principle seven is design from patterns to details. This is one of my personal favorites. It means that first we study the climate, topography, watershed, ecology, and we get a big picture vision
of how we can interact with the land and community in a regenerative way. And then our design decisions are based on that. So this road I just drew in is placed in a way where it harvests the water for this pond. The detail of road placement was based on the overall pattern of water flow in the landscape. Principle 8 is integrate rather than segregate. This principle says that the more relationships between parts of your systems, the stronger, more productive, and more resilient your system becomes. This has to do with community as well. I drew a cluster of dwellings where a cooperative community can get much more done than an individual. Many hands make light work. Principle 9 is use small and slow solutions. I've gone ahead and harvested some of the trees on the forest edge to use for fence posts and replace them with nut trees that will start bearing in about 10 to 12 years. And will then live for hundreds of years. I've planted new trees over here, which will be new fence posts when these ones rot. I've also inoculated edible mushrooms into the stumps of the trees I cut, which will produce for years and then spread to others with the fallen wood. These are all examples of playing the long game using the small and slow design principle. Principle 10 is use and value diversity. You can see we've got housing, gardens, wind power, water storage, composting, gray water, forestry, orchards, and now I've added in rotational grazing of animals. Both here and in the orchard. I've also added more trees and gardens around the homestead and fish to the pond. Diversity is one of the key aspects of permaculture. We want to conserve diverse native habitats and make our human habitats rich with an abundance of many productive elements. Diversity is also resilience. If one part of our system fails, there are others that will thrive. Principle 11 is use edges and value the marginal. I've added edible hedgerows around the animal paddocks and along the road. I've also added bamboo down below the pond, which will be sub-irrigated by water that seeps down. The edges and margins are great locations to add more productive species or habitat zones, and I can use them to create further layers of productivity. Principle 12 is creatively use and respond to change. I noticed that with the orchards and hedgerows growing in, the forest soils growing spongier from the mushroom inoculation, and the soils building from the animal rotation, water has begun to move much more slowly down the hillside. So much so that this area at the bottom of the hill is becoming somewhat of a marsh. Well, that wasn't what I planned, but I'm going to creatively use that change, and I'm going to carve out some low areas that'll stay really wet, which I can use to grow edible wetland plants, and then simultaneously build up these peninsulas full of edge to grow productive trees, which will get their roots down in this water table. Wow, I didn't even see that yield coming, but there you have it. The permaculture principles in action. Baik, alhamdulillah ya sudah disampaikan tadi tentang prinsip-prinsip prinsip
pengembangan gastronomi dengan menggunakan permakultur. Jadi ke depan ini kita memang harus kembali kepada sumber alam yang sustainable ya. Jadi untuk di wilayah-wilayah di selain kota urban ini sebaiknya memang sangat disarankan untuk menggunakan prinsip-prinsip ini. Baik, mungkin ada yang bisa memberikan opini tentang film yang tadi, ya? Silakan nih Muhammad Kamal Jaya ya. Dari mana nih? Dari UNJ, Universitas Negeri Jogja, hadir? Ini dari mana ini? Dari UNJ. Ada mahasiswa UNJ kah? Dari kemarin ini belum muncul. Boleh dinyalakan cam-nya supaya saya tahu saya bicara dengan siapa? Ya. Supaya saya tidak merasa bicara dengan tembok. Iya, betul, Bu. Bisa Mbak Putri bisa kasih pendapat tentang ini? Tentang video yang barusan diputar? Mbak Putri Royan dari UNES. Ya, Bu. Ya, silakan Mbak Putri. Oh ya, Bu, maaf ya, Bu, ini kameranya kayak agak rusak seperti ini. Enggak, oke. Bagus kok. Kalau menurut saya yang tadi permakultur itu kan sebenarnya memanfaatkan istilahnya itu kayak lahan atau suatu daerah yang masih asri gitu ya Bu. Yang tadi prinsip pertama itu kalau misalnya ada lahan seperti dataran tinggi itu kan yang pertama harus kayak dibiarkan ditumbuhi tanaman yang subur dulu, nanti setelah itu barulah dari hal-hal tersebut itu masyarakat bisa memanfaatkan elemen-elemen seperti air, angin, tanaman-tanaman dan lain sebagainya untuk menciptakan energi. Kemudian setelah itu dari pemanfaatan energi yang berasal dari alam itu, masyarakat barulah bisa menyediakan lahan yang datar itu untuk ditanami tanaman seperti apa ya, mungkin kayak sawah gitu ya Bu, sawah padi, jagung dan lain sebagainya. Nanti setelah itu barulah menyediakan kayak lumbung-lumbung gitu untuk mengolahnya, kemudian menyediakan suatu lahan khusus untuk mengolah sampahnya dan lain sebagainya sampai membangun seperti apa tadi apa ya kayak jalan menuju jalan perairannya gitu agar sampai di bawah juga. Kalau menurut saya itu permakultur tersebut itu masih bisa sekali diterapkan di Indonesia khususnya daerah-daerah yang belum terjangkau sepenuhnya oleh keramaian masyarakat gitu. Kan masih ada ya Bu kayak yang di Kalimantan gitu atau mungkin kampung halaman ibu saya sendiri itu di Wonogiri itu kan masih banyak banget yang dataran-dataran tinggi yang masih kosong seperti itu yang benar-benar belum dimanfaatkan. Mungkin daerah-daerah tersebut bisa diterapkan permakultur tersebut. Ya. Seperti itu, Bu. Baik. Ya, bisa diimplementasikan ya, Mbak ya. Untuk di kawasan di wilayah Nusantara apalagi Wonogiri itu kan daerahnya panas kemudian juga banyak tanahnya juga dari kapur ya, Mbak ya. Kalau Wonogiri itu setahu saya kan Wonogiri itu kan dari dua kata ya Bu, Wono dan Giri. Wono itu artinya Bu, Wono artinya apa Bu?
Oke. Wana itu artinya hutan, terus giri itu artinya gunung gitu. Oh, Nah, gitu itu ya. banyak ya, Perbukitan. banyak gunung dan hutan gitu, Bu, banyak hutan pinus dan lain sebagainya. Jadi, itu sebenarnya nggak kapur juga sih, cuma kalau setahu saya itu saya terakhir kali ke sana sih bertahun-tahun yang lalu, itu masih bertahun-tahun yang lalu itu masih asri banget. Tapi kalau nggak tahu yang sekarang, tapi sepertinya masih banyak dan masih bisa diterapkan permakultur di situ. Ya, oke. Ya, sekarang malah tumbuh kan, tumbuh berbagai destinasi wisata di daerah Wonogiri ya. Ya, benar Saat sekali, ini Bu. ya. Oke, baik. Sangat bisa diimplementasikan. Ada lagi yang bisa memberikan pendapat? Yang lain? Dari wilayah lain? Bisa dibuka camnya kah? Mas sama Mbak, supaya saya jelas ini bicara dengan siapa. Ini godaan siang hari, Bu. Ya. Mohon dibuka camnya dulu ya, supaya saya tahu saya berhadapan dengan siapa ya. Karena ini apa? Kem Anda dapat memberikan suntikan motivasi kepada saya untuk bisa memberikan apa biasanya semangat gitu ya, gitu seperti vitamin C lah, gitu ya. Oke, ini ada Mas Omri dari Omri Christian dari Unpad. Boleh Mas Omri, Anda menjelaskan daerah asal Anda dari mana dan bagaimana pendapat Anda tentang video tadi tentang permakultur? Ya, perkenalkan sebelumnya nama saya Umur Christian dari Unpad. Selamat siang Ibu, Ibu, selamat siang teman-teman semua. Kebetulan saya dari daerah salah satu desa di Kecamatan Cikancung, Kabupaten Bandung. Nah, mungkin saya baru tahu juga tadi ada konsep yang disebut konsep permakultur gitu. Nah, memang desa ini sampai sekarang mungkin tidak, kalau bisa dibilang lingkungannya atau tadi sistem ekologisnya yang ada di desa itu tidak memanfaatkan atau tidak menggunakan prinsip-prinsip permakultur. Jadi sayangnya sudah lingkungannya sudah tidak asri dan jadi pembangunan yang ada di desa sekarang juga bisa dibilang sedikit semrawut dan tidak memperhatikan aspek keberlanjutan. Nah, jadi untuk yang tadi prinsip-prinsip permakultur tadi yang sudah disampaikan lewat video, menurut saya sepakat dengan yang barusan bahwa prinsip-prinsip ini, cara ini bisa diimplementasikan tentu dengan tantangannya tersendiri gitu. Pasti ada tantangannya ketika diimplementasikan, khususnya di desa-desa yang mulai rusak ekosistemnya gitu. Jadi saya sepakat dengan prinsip-prinsip tadi, Bu, itu bakal mendukung pembangunan yang berkelanjutan dan pemanfaatan potensi di desa-desa dengan bijaksana dan maksimal gitu. Itu, Bu. Baik-baik. Terima kasih ya. Jadi tadi Putri menyampaikan bahwa dengan 12 prinsip permakultur itu bisa diterapkan ya, dan memang masih ada potensi-potensi. Dan ini kemudian menyambung Mas Omri juga menyampaikan, bukan saja memang bisa dilaksanakan, bahkan bisa memperbaiki kondisi di lingkungan ya, untuk di beberapa wilayah yang memang sudah mulai urban dan sudah mulai semrawut begitu ya. Jadi ada dua hal yang memang perlu di edukasi ya. Saya memberikan pengetahuan kepada Anda bahwa yang namanya permakultur ini dapat memperbaiki kualitas dari bahan baku yang ada di sekitar kita gitu ya. Tadi disampaikan oleh Mbak Putri di Wonogiri itu memang wilayahnya udah ada hutan, kemudian masih juga ada perbukitan. Berarti kan di situ daerah tanda hujan ya, Mbak ya. Permasalahannya adalah bagaimana dengan kualitas jenis tanaman ya, varietas tanaman itu yang bisa berkontribusi terhadap persediaan bahan baku bagi manusia gitu ya. Apakah tanaman yang ditanam itu pohon jati? Kalau tanaman pohon jati tentu saja itu tidak akan sustainable karena pohon jati itu
dalam waktu kurun waktu yang cukup lama itu membuat tanah menjadi kering kerontang gitu, karena dia menyerap airnya banyak, gitu ya. Jadi perlu menanam jenis-jenis tanaman yang memang sangat baik, gitu ya, pohon buah-buahan, gitu ya, yang memang bisa dikonsumsi oleh orang. Kalau menanam pohon jati luar biasa dalam puluhan tahun ini, sekitar 20 tahun terakhir ini, orang sangat sangat gencar untuk berinvestasi untuk menanam pohon jati. Jadi itu yang namanya di berbagai wilayah, sampai di wilayah Garut segala macam, di wilayah Jawa Barat bagian selatan itu ditanami pohon jati, itu tanahnya kering kerontang itu. Jadi memang harus merubah bahwa yang namanya hutan ini harus ditanam pohon-pohon yang bervariasi yang bisa dikonsumsi. Apakah kita butuh pohon jati? Tentu saja, daunnya juga bisa digunakan oleh kita gitu ya. Bahkan ulatnya pun, kalau di beberapa wilayah kan ulatnya dimakan ya sebagai protein kan? Ya nggak? Di wilayah Wonogiri malah itu dimakan ya ulat itu gitu, karena sumber protein, belalang juga kan. Nah, yang perlu dievaluasi adalah kualitas dari varietas dari tanaman yang ditanam di wilayah Anda itu. Apakah karena prinsip permakultur kan harusnya berjenjang, ada tanaman yang tinggi seperti pohon jati, kemudian ada tanaman pohon buah, kemudian juga ada tanaman misalnya kalau memang menanam kopi ya oke aja gitu. Kemudian yang selanjutnya sampai di tanah pun bisa ditanam apa, pohon kacang, karena kacang itu punya fungsi untuk menggemburkan tanah gitu. Jadi kalau di kawasan-kawasan yang namanya di kawasan yang ditanam pohon jati itu sebaiknya mulai ditanam kacang, karena itu akan membantu menggemburkan kembali tanahnya gitu. Jadi sistem yang namanya permakultur itu pertama kita memang harus memperbaiki kualitas dari tanah dulu ya. Kalaupun di perbukitan jelas itu sangat vital kita menanam dengan berbagai varietas yang bisa menguatkan tanah untuk bisa menstor air, menyimpan air kan, tadi store the energy water gitu kan, itu mesti disimpan karena dari situ akan menghasilkan apa, menghasilkan persediaan air untuk mengembangkan hasil pertanian lain ya. Setelah hutan yang padat itu kan kemudian ada sawah ya, setelah sawah di situ butuh air. Nah, kemudian di situ bisa ada perumahan-perumahan bagi masyarakat di sekitar gitu, komunitas di sekitar yang kemudian mengkonsumsi makanan dari sawah tersebut atau juga dari singkong. Kemudian di situ mulai mereka menanam yang namanya ternak ya, ayam, kambing. Kemudian dari situ kalau misalnya kualitas tanahnya lebih baik lagi mulai bisa menanam jenis-jenis tanaman yang lain ya. Kalau di Dieng itu Wonosobo kan ditanamnya kentang gitu ya, tapi kentang itu kan tidak menguatkan tanah dia. Karena daya tahan tanahnya kan cuma pendek, masa ininya pendek gitu. Nah, ini harus mulai dipikirkan. Kemudian juga setelah itu bagaimana kalau prinsip ya, prinsip rumah tangga masyarakat Sunda itu mereka seperti sudah saya sampaikan bahwa mereka punya rumah, ada kolam ikan di depannya, dan kemudian sekelilingnya menanam apotek hidup. Kalau permakultur itu lebih besar lagi, karena mereka berbicara kawasan dan itu bersinergi satu sama lain. Dari ternak mereka menanam tanaman yang bisa dimakan oleh hewan, oleh manusia, kemudian si kotoran dari hewan dan manusia pun dijadikan kompos untuk apa? Untuk jadi bahan bakar biogas. Jadi no waste. Kan prinsip dari permakultur itu no waste. Nah, itu yang kemudian kita harus berpikir ke depan untuk mengembangkan gastronomi berbasiskan itu. Karena dengan begitu, dengan Anda paham ya. Jadi kita memutuskan rantai kepada pasar, ya, kepada pasar market, karena kebocoran pariwisata itu adalah kita membeli bahan baku dari luar.
Ya, kalau kita membeli dari daerah sekitar, membeli dari petani, peternak di sekitar kita, ini kan bisa memberdayakan masyarakat gitu. Apalagi kalau misalnya bahan baku, kualitas kehidupan akan lebih baik gitu. Untuk yang tinggal di perkotaan, ya harus mulai berpikir bagaimana caranya sustainable, terlepas dari keterikatan terhadap pasar secara lebih baik gitu, dengan meningkatkan dengan urban farming itu ya. Ini mulai ke depan menjadi sebuah wacana bagi yang sudah kuliah gastronomi Nusantara mah ya, masa beli beli bumbu aja harus ke warung gitu kan, cabai rawit aja masa harus ke warung gitu. Why not kita menanam gitu dengan ini apa, dengan pot juga bisa gitu. Karena apa, itu tidak sustainable. Kita sudah belajar dari pandemi bagaimana kita masyarakat begitu shock ya, tahun pertama itu shock bagaimana sumber pangan kita gitu bisa kita peroleh ya. Dan sekarang kan memang daya beli kan tidak ada juga gitu, banyak masyarakat yang tidak punya daya beli. Kita termasuk orang-orang yang beruntung masih bisa melaksanakan aktivitas, banyak orang yang tidak boro-boro untuk kuliah ya, untuk makan sehari-hari aja nggak ada. Tapi kalau kita menggunakan prinsip urban farming, kemudian permakultur, untuk makan tuh kita nggak sulit gitu. Ya, untuk makan saja kita tidak sulit gitu, karena memang sudah tersedia di alam sekitar kita gitu. Nah, itu yang harus kita rubah mindset berpikir kita, bukan berprinsip mall, bukan berprinsip pasar, tapi berprinsipnya adalah bagaimana kita bisa memaintain kebutuhan sehari-hari yang basic di sekitar rumah kita gitu. Syukur-syukur Anda bisa menjadi seorang pionir, pelopor untuk mengembangkan permakultur di wilayah masing-masing. Apalagi yang punya lahan, gitu ya. Karena Chef Tiko itu, saya mengenal beliau sejak tahun 2017 ya. Itu yang namanya beliau itu adalah seorang manajer eksekutif di perusahaan minuman terbesar di Singapura yang sudah brandnya sudah internasional. Beliau berani melepaskan pekerjaan beliau sebagai seorang manajer eksekutif di perusahaan itu untuk apa? Untuk kembali ke Bantul dan membuat villa hanya satu kamar, membuat villa yang sustainable. Jadi membeli tanah kosong di Bantul itu yang namanya tanaman jati sama dia dipotong semua. Dia reboisasi tanahnya dengan tanaman kacang pertama kali setelah lebih baik. Kemudian dia menanam berbagai tanaman. Kemudian sekarang udah di kawasan dia, di perumahan dia, itu yang namanya burung sudah ada datang kembali. Kemudian hewan-hewan yang lain ya, burung, bahkan ular pun sudah ada gitu. Jadi ini mengembalikan apa? Mengembalikan ekosistem gitu. Ada lagi yang lebih hebat adalah Bumi Langit. Bumi Langit juga sama di Bantul. Jadi orang-orang di kawasan Yogyakarta, khususnya di Bantul, sudah sadar pentingnya untuk melakukan permakultur sampai mereka punya pasar tradisional khusus ya, pasar milas, pasar organik. Itu memang bahan bakunya memang dari sekitar gitu. Bisa sistem barter kalau nggak salah kemarin terakhir ya. Jadi memang tidak ada yang non-plastik. Semua ada di situ gitu. Masyarakat di kawasan Bantul itu sudah awareness-nya tentang keberlanjutan lingkungan sudah sangat baik. Makanan yang dibuat juga berdasarkan yang ada di bahan lingkungan gitu, yang ada di lingkungan sekitar. Jadi saya pun selama 2 tahun itu mempelajari mereka bagaimana pola hidup mereka dan yang rumah apa Bumi Langit ya, Bumi Langit di Bantul itu sampai dikunjungi oleh Presiden Amerika Obama ya, Presiden Obama, karena dia ingin belajar bagaimana mengembangkan permakultur, karena Pak Haji ya yang punyanya itu, dia membuat permakultur kan dari luar dia seorang pengusaha, kemudian dia datang ke Bantul, kemudian beli tanah yang dalam kondisi rusak ya. Jadi betul kata Mbak Putri, masih banyak hutan gitu. Tapi kualitas hutannya tidak bisa dikonsumsi, Mbak gitu. Nah, dia memperbaiki itu, varietas tanamannya, kemudian membuat
bertahap mengikuti prinsip-prinsip itu gitu. Tapi dengan konsep yang lebih Islami gitu ya. Kemudian ya akhirnya sekarang dia bikin restoran di situ, kemudian itu menjadi pusat edukasi untuk gastronomi berbasiskan permakultur gitu. Selama seminggu itu kita kalau belajar di situ, kalau terakhir tuh saya diminta tuh sekitar berapa 3,5 juta ya selama seminggu. Jadi memang dibuka course untuk edukasi permakultur gitu. Kalau di Chef Tiko tadi untuk beliau melaksanakan fine dining, gastronomi fine dining, satu orang 250.000 untuk 2 jam. Jadi beliau menyajikan makanan sambil menceritakan proses pemilik tradisi, filosofi dan bahan bakunya gitu ya. Satu orang 2 jam itu seperti itu. Dan untuk bisa datang ke tempat Chef Tiko harus beberapa hari sebelumnya, tidak bisa langsung datang gitu, karena mereka memang bukan bukan restoran yang seperti itu gitu ya, karena memang semua kan dibuat dari scratch, dari hal yang dasar. Untuk mereka, dia juga vegan, jadi tidak membunuh apa-apa. Kalau penyedap ya dari jamur, itu bikin sendiri semuanya gitu, mie juga bikin sendiri gitu. Nah, ini adalah orang-orang yang sangat inspirasional menurut saya gitu ya. Ini Anda gitu, Anda setelah belajar gastronomi ya, saya rasa kalau Anda peduli dengan warisan budaya gastronomi, mulai merubah pola hidup, pola konsumsi Anda untuk tidak tergantung kepada pasar. Mari kita lihat lingkungan kita sekitar gitu ya, supaya apa, supaya Anda terputus dari kehidupan yang terlalu, mungkin kalau terlalu duniawi juga nggak bagus ya, gitu ya. Saya juga masih ketergantungan duniawi saya tinggi karena saya suka jajan, gitu ya. Tapi jajan saya juga yang memang ada nilai edukasinya, gitu, untuk gastronomi, gitu. Nah, Anda mulailah punya idealisme, punya kecintaan untuk melestarikan warisan budaya gastronomi, gitu ya. Baik, ada tanggapan sampai di sini? Ada pertanyaan? Saya mau Mbak Nur Anissa, silakan Mbak. Iya, menarik tadi ya Bu ya, permakultur tadi. Mungkin saya ingin bertanya, saya dari Jogja, ada satu kabupaten yaitu Gunung Kidul, itu kan masalah terbesarnya itu masalah air ya Bu ya, jadi tanah banyak, sebenarnya air juga banyak, tapi airnya tidak bisa dikonsumsi, seperti jadi pengembangan agrikulturnya juga kurang bisa sukses di sana. Seperti itu. Terus saya juga background-nya juga gizi. Di gizi itu kan kita juga belajar food system ya Bu ya. Dari food system itu kita berharapnya itu ada kemandirian pangan, ketahanan pangan dimulai dari rumah tangga. Jadi tadi permakultur itu sangat amat menarik dan relate sama saya juga. Gimana caranya kita bisa sustain untuk mendapatkan ketahanan pangan dimulai dari rumah tangga sendiri gitu kan. Ini itu sih Bu. Ya, saya rasa itu apa ya, saya senang gitu Mbak Nur Anissa sudah punya awareness untuk itu gitu ya. Ini perlu kerjasama dengan dinas pertanian ya Mbak, karena untuk jenis-jenis tanaman di tanah yang yang memang kan di situ banyak banyak kapur ya Mbak ya, tanahnya tuh berkapur kan di Gunung Kidul itu ya, jadi banyak. Memang ada, kalau yang pasti makanya kenapa ada nasi tiwul gitu ya. Kenapa ada nasi tiwul? Karena kalau yang namanya singkong, itu hanya dengan kedalaman tanahnya 1 meter, dia bisa tumbuh dengan masih tetap baik gitu ya. Kemudian tanaman yang cocok lagi, yang di wilayah panas itu adalah daun kelor ya. Ya, itu sangat, dan luar biasa itu superfood loh yang namanya daun kelor gitu kan. Jadi memang, nanti mungkin Mbak Nur Anissa kalau bikin event bisa bagus sekali untuk bekerja sama dengan Dinas Pertanian, karena memang mereka yang lebih paham tentang jenis-jenis tanaman yang cocok untuk di kondisi geografi seperti itu. Dan saya juga beberapa kali menghadiri event ya di
ada desa-desa desa-desa yang memang menghasilkan makanan-makanan khas mereka ya, saya tahun berapa itu menghadiri event di situ, dan makanan-makanan lokalnya juga menarik-menarik, bentuknya juga unik-unik ya, saya lupa namanya karena memang jadi memang sangat kaya dari hasil itu kan. Kemudian kalau menurut saya yang paling penting, hindarilah menanam pohon jati gitu, udah nggak mungkin gitu karena itu merusak sekali gitu ya. Jadi tanaman kacang, kemudian tanaman tadi ya kelor, kemudian juga singkong, dan beragam olahan dari singkong itu bisa variasinya banyak sekali. Dan hebatnya adalah nenek moyang Mbak Nur Anisa di wilayah Gunung Kidul itu sudah melakukan inovasi dengan melakukan pengeringan ya, dehidrasi, melakukan dehidrator terhadap singkong ya, sampai sehingga bisa dibuat nasi tiwul, karena itu kan nanti keras, kemudian bisa dilunakan kembali, dikukus kembali gitu ya, seperti itu. Sama dengan gatot ya, gatot yang hitam gitu ya, nah, itu. Jadi dan makanannya tuh enak gitu, walaupun sederhana gitu ya, kayak sayur-sayur sayur pakai santan sedikit gitu ya. Kekayaan dari Gunung Kidul itu adalah tadi dari sayurnya, kemudian juga ada proteinnya kan mereka ngambil dari belalang gitu ya, untuk belalang, kemudian ulat ya, ulat juga ulat gitu. Sebetulnya memang itulah peninggalan warisan gastronomi di Gunung Kidul yang perlu dilakukan. Tapi kita kan perlu ini, perlu apa? Perlu berbangga hati dengan teknologi ini semua bisa dilakukan untuk direboisasi gitu ya. Karena memang kondisi alam seperti itu gitu. Dan ahli hidrologi juga perlu dilibatkan Mbak Nur untuk bagaimana istilahnya bisa menabung air dengan banyak supaya kawasan kawasan di Gunung Kidul itu bisa menyimpan air dengan kapasitas yang cukup untuk memfasilitasi masyarakatnya. Jadi dinas pertanian yang hidrologi harus terintegrasi. Kalau dari warisan gastronomi sudah sangat apa, signature dish-nya sudah very clear kalau di Gunung Kidul gitu ya. Bahkan ada restoran baru tuh di Gunung Kidul namanya Pawon Purba ya. Pawon Purba yang terkini gitu ya, yang luar biasa gitu. Dan juga lokasinya tuh sangat menarik karena kalau di Gunung Kidul itu ada hampir sekitar 50 sekian pantai kan. Ya, pantainya ada hampir 50 gitu. Luar biasa dengan keunikan yang masing-masing, ada yang pasir putih, ada yang tidak, ada yang berapa jenisnya macam-macam, karena memang saya pernah melakukan survei terhadap kawasan pantai di Gunung Kidul gitu ya. Jadi belum lagi ada tubingnya kan, jelajah goanya gitu ya, itu yang namanya wisata airnya juga bagus gitu untuk kawasan di Gunung Kidul. Sebenarnya luar biasa potensinya di Gunung Kidul itu. Hanya kalau untuk meningkatkan pangan, kualitas pangan, inovasi ke depan harus kerjasama dengan ahli hidrologi dan juga pertanian. Ya pertanian ya, kalau peternakan saya rasa kambing it's okay lah gitu ya, ayam it's okay lah gitu, bisa. Kalau sapi kayaknya berat karena dia butuh rumput yang banyak gitu. Kambing sama ayam okay lah gitu. Jadi ke depan mungkin itu Mbak, kalau misalnya mau bikin program untuk Anda memberdayakan masyarakat, konsep permakultur yang tepat ini seperti apa di sana gitu. Karena rata-rata juga petani kok, saya lihat luar biasa, rumahnya juga unik-unik sekali di sana. Saya perjalanan dari Gunung Kidul ke Pacitan, saya nyetir sendiri ke sana, jadi saya bisa melihat gitu ya. Dan udah gitu jalannya luar biasa gitu, kayak naik roller coaster gitu, wah gitu. Seperti itu Mbak. Saya apresiasi lah untuk yang di Gunung Kidul, potensinya banyak sekali. Apalagi sekarang itu ada apa ya yang baru itu? Ada objek wisata yang baru yang akhirnya saya pulang di sana kena COVID ya, karena lagi rame gitu ya. Ya seperti itu mungkin Mbak Anisa. Saya semangat ya Mbak untuk mengembangkan desanya ya, wilayahnya ya. Karena mereka butuh Mbak yang punya wawasan yang bagus untuk ke depan kerjasama ya. Satu orang bisa bikin perbedaan loh.
Ya. Amin. Iya, satu orang you can make a change. Ya, for bukan hanya satu desa, one country. You can do it for one country. Ya. Ya, mudah-mudahan bisa menginspirasi yang lainnya. Baik, ada opini lagi yang dari yang lain? Silakan. Apakah ada yang ingin menyampaikan pendapat lagi? Baik, kalau tidak saya izin share PPT ya. Oke, baik. Mohon izin, sebentar lagi akan... langsung ke ujung kan? Langsung ke ujung. Sebentar ya. Ya, hari ini topiknya kita akan bicara mengenai pendidikan. Pendidikan mendidik, mengedukasi, ya, memberikan pengetahuan kepada baik kepada diri kita sendiri, bahkan ke orang lain, bahkan kalau bisa ke pengunjung, ya, pengunjung lokal maupun pengunjung domestik atau mancanegara, ya. Nah, pada dasarnya kita adalah agent of education, ya. Ya, kita adalah seorang motor bagi pendidikan gastronomi di Nusantara, gitu ya. Apalagi Anda sudah masuk perkuliahan ini, gitu. Kita mesti sadar bahwa yang diri kita ini sebagai ujung tombak dari pengembangan gastronomi Nusantara. Ini sebagai contoh untuk cover dari PPT saya pun, kemanapun saya pergi dalam konferensi internasional, ya, mereka walaupun tidak diminta, saya kalau misalnya pergi kemana-mana, saya akan berapi-api menjelaskan tentang apa? Tentang kekayaan gastronomi Indonesia. Jadi pada saat kalau misalnya ada ini, pada saat acara makan pasti yang namanya bule-bule biasanya merapat ke saya. Mereka bertanya, Dr. Dewi, can you explain what kind of food that I can eat misalnya? Aku tanya dulu ya, mereka punya preferensi kemampuan menahan memakan makanan pedasnya seperti apa gitu ya. Dan nanti kalaupun mereka saya tidak suka makanan pedas, nanti saya rekomendasikan, dan pada saat menunjuk pun saya akan menjelaskan tentang proses pembuatan, manfaat gizi, dan juga apa sejarahnya kalau bisa gitu. Jadi pada saat mereka makan, mereka punya apa? Punya apresiasi. Punya apresiasi terhadap makanan yang mereka makan, mungkin kalau dilihat penampakan ya. Penampakan makanan tradisional itu cenderung berantakan kan, tidak fusion food ya. Kalau orang Indonesia itu kalau makan kan segala ditambrukan gitu, ditumpuk nasi, lauk, sayur, kemudian sambal dijadikan satu. Kalau dari segi penampakan nggak menarik memang makanan kita mungkin, tapi kan kita punya keunikan yang lain yang saya bisa tawarkan kepada mereka. Dan alhamdulillah sih sampai saat ini kawan-kawan dari mancanegara juga apresiasi. Ini tadi ya Mbak Nur Anissa, saya juga sempat ke Pawon Purba kemarin. Ini makanan-makanan khas yang di Gunung Kidul itu ada nasi tiwul, ya, nasi goreng tiwul yang di tengah ini. Ya, ini nasi goreng tiwul, kemudian ini belalang goreng, kemudian ini tumis sawi, kemudian ini kayak sayur lodeh, dan ini rondo royal ya. Rondo royal itu dari tape ya. Tape goreng lah, kalau orang Sunda tuh bilangnya tape goreng, peuyeum goreng. Nah, ini. Kemudian juga minuman-minuman herbalnya juga empon-empon gitu, ya, dan jenis teh-tehan gitu. Nah, ini menjadi hal yang menarik kalau kita jelaskan, seperti saya bilang, kenapa makanan yang keluar di Gunung Kidul jenis makanan ini? Karena ini dipengaruhi oleh apa? Tadi kan geografinya Gunung Kidul yang khas gitu. Ini akan sangat menarik kalau misalnya kita bisa menjelaskan dengan baik. Ya, pengalaman saya sih teman-teman yang ikut sama saya selalu merapat sama saya untuk pengen tahu gitu ya pengetahuan saya tentang ini gitu ya.
Jadi pada saat mereka makan pun mereka wajahnya kan sumringah gitu ya. Sumringah pada saat makan gitu. Nah seperti ini, mulai hari ini saya harap sih Anda juga punya pengetahuan yang bisa di-share untuk mengedukasi para relasi Anda gitu ya pada saat makan. Jadi ajaklah mereka makan dengan value ya, dengan nilai yang lebih daripada hanya asal makan. Saya jamin anak-anak sekarang kalau disuruh makan begini, ditaruh di piring seng, begini saja, belum tentu mau makan. Karena penampilannya kurang representatif. Kalau di makanan Korea itu ada lima warna kan ya Bu ya? Ada lima warna yang harus muncul. Ada warna putih, itu konsep penyajian makanan itu harus ada lima komponen warna yang disajikan. Kemudian Cina, ya, Tionghoa itu harus ada unsur yin and yang-nya kalau membuat makanan. Indonesia mah ya begini aja, tapi sejarah di belakang itu panjang ya yang kita bisa jelaskan. Nah, ini kekuatan kita mengedukasi menjadi ujung tombak dari pengembangan wisata gastronomi di Nusantara ya. Oke. Mengapa sih misalnya saya mengajukan program KMMI ya untuk kurs gastronomi ya? Karena ingin Anda sebagai mahasiswa paham tentang keragaman budaya gastronomi, bahwa yang namanya kita punya banyak berbagai jenis warisan budaya gastronomi di seluruh Indonesia. Kemudian yang kedua, satu jenis makanan ini terdiri dari 9 komponen. Ada yang bisa membantu saya menjelaskan, mengingatkan kembali komponen gastronomi apa saja? Mas Jeffrey, masih ingat nggak komponen gastronomi apa? Lupa, Bu. Ya, sok. Apa seingatnya Anda? Nanti yang lain bisa menambahkan. Ada yang 9 itu loh, Mas. Ini lupa, Bu. Ya, jadi nanti lain kali kalau makan diinget-inget, Mas, ya. Makanan yang di depan itu ada mengandung 9 komponen, ya, Mas. Dibaca lagi nanti di modul-modul yang pertama, ya. Baik, Bu. Jadi yang namanya satu jenis makanan itu harus mengandung 9 komponen kalau mau dikembangkan. Mbak Maria bisa bantu, Mbak Maria? Mbak Maria Francisca? Iya, Bu. Iya, monggo. 9 komponen itu sejarah, filosofi, tradisi, bahan baku, etika, cara memasak, penyajian, cara mencicip, terus cara menghidangkan. Nah, ya masih sedikit ya Mbak ya, belum 9 tuh. Nanti ini harus ngelotok nih di kepala ya. Karena ini nanti terkait dengan apa pada saat di lapangan Anda memandu kawan-kawan dari luar kota ya. Ini yang perlu dijelaskan ya. Ada yang bisa menambahkan mungkin? Monggo yang lain. Alphonse? Ya, dinyalakan dulu atuh itu, di mute. Ya, Fons. Menambahkan ya. Yang tadi itu apa saja yang saya sebutkan ya, putus-putus. Ya. Ada akar sejarah tradisi dan filosofi, terus tradisi dan etiket makan maksud saya. Terus ada cara penyajian, cara menghidangkan, gizi atau nutrisi, lingkungan, geografi, sisanya lupa, Bu. Ya, monggo ya. Kenapa saya tanya lagi? Karena kalau Anda bicara gastronomi harus apal tuh yang 9, gitu ya. Karena ini nanti terkait nanti di lapangan Anda harus bisa menjelaskan ya. Baik, jadi yang pertama itu Anda harus tahu jenis makanannya dulu lah. Oh, iya. Kulinernya ya, jenis makanan yang dulu harus diidentifikasi dulu. Jadi satu jenis makanan ini
ya, harus bisa paham bahan bakunya dapat dari mana, ya, kemudian sejarah dan tradisinya dan filosofinya kalau bisa gitu. Kalau bisa ini kan PR Anda nih nanti di poster dan nanti juga di video gitu. Jadi jangan asal bicara tentang makanan, tapi harus bisa mengungkap itu. Kemudian pada saat menyajikan, ya, kenapa belalang goreng menyajikannya seperti itu gitu? Kenapa nggak ditusuk kayak sate aja gitu? Kan pasti ada reason ya. Kemudian misalnya selain itu adalah apa sih nilai-nilai pengetahuan yang bisa kita pelajari, kemudian bisa kita teliti dan bahkan bisa dituliskan, ya. Kalau saya rajin nulis tentang makanan gitu, karena di situ ada hal-hal yang unik gitu. Kemudian apa? Ada pengalaman. Kalau orang makan, ada pengalaman yang khas. Kalau makan belalang goreng, sensasinya apa sih? Crispy gitu. Terus ada nyangkut-nyangkut sedikit gitu ya, apa sih si duri-duri kakinya itu kan? Ya, nah itu ya memang itu sensasinya gitu. Tapi why gitu? Why ini pengalaman ini kok mau ya kita makan makanan yang begini? Ya karena memang nilai proteinnya tinggi kan, dan ada gizinya kan, nilai gizinya gitu. Kemudian apalagi ada etik dan etikanya gitu. Kalau makan belalang goreng kita tidak bisa langsung makan bagi untuk wisatawan, kita menjelaskan silahkan mengunyah dengan pelan-pelan. Ya kalau yang tidak terbiasa kan rada geli-geli gitu ya. Belum lagi di daerah Karanganyar tuh, yang dari Karanganyar siapa nih? Ya? Saya Bu. Iya. Ya Jeffrey kan dari Karanganyar kan? Iya Bu. Iya kan ada botok tawon kan? Ada Bu botok tawon. Iya botok tawon itu rasanya meletus-letus kan kalau dimakan? Benar Bu. Iya itu ada etikanya. Bagi orang yang tidak biasa kaget dong. Kok kayak makan bubble gitu. Bubble itu, kalau bubble kan gimana? Kalau ini kan tos-tos-tos-tos gitu makannya ya. Nah seperti itu kan. Jadi ada etik, ada etikanya. Jadi ada 9 komponen itu yang Anda bisa menjelaskan. Nggak bisa gitu kok orang tiba-tiba dikasih botok tawon suruh makan. Kaget lah mereka gitu kan. Kayak larva kan gitu kan. Botok tawon itu kayak larva, kita makan larva. Nah, itu yang kita harus menjelaskan supaya orang paham bahwa kandungan proteinnya tinggi dan segala macam. Dan paling sadis itu di Karanganyar tuh ada makanan apa ya? Sate landak apa-apa ya? Iya benar Bu, ada sate landak. Itu di Tawangmangu, Bu. Iya, di Tawangmangu gitu ya. Nah seperti itu gitu, wahai kenapa kita harus makan itu, kalau mikir landak kan kasihan gitu, tapi itu kan kekayaan gastronomi Anda gitu ya. Ya belum tentu semua orang mau makan di Jogja tuh ada sate kuda ya, ini bagaimana orang ngelihat muka kuda aja kasihan banget gitu ya, tapi kan ya memang itu bagian dari kultur kok. Penjelasan saja, kalaupun mereka nggak tega, tapi kan dijelaskan, ditunjukkan restorannya minimal gitu ya. Ya karena itu yang unik. Kita juga, saya juga pergi kemana, ke Kamboja gitu ya. Datang ke pasar tradisional, ngelihat yang namanya di pasar tradisional itu kan kepala babi gede-gede gitu ya. Kemudian di Barcelona juga ada paha babi menggantung gitu, udah diasap gitu ya. Ya memang kita tidak beli, tapi kita jadikan atraksi, foto-foto aja gitu ya, foto izin untuk minta foto gitu, itu kan experience. Tapi kita bisa menjelaskan, oh ya memang di sini ya seperti itu gitu, kita nggak makan, tapi kan untuk pengetahuan, edukasi, kita bisa belajar, dan Anda kalau bagi Anda misalnya mengajak tamu ya menjelaskan tentang itu dari 9 komponen itu. Jangan lupa ini basic. 9 komponen itu basic yang harus Anda pahami ya. Nah, dengan mengedukasi ini Anda kan jadi adalah jatuh cinta sama makanan sendiri gitu ya. Itu identitas kita, jati diri kita. Masa kita enggak cinta sama makanan sendiri gitu. Sekarang mulai diidentifikasi
makanan di wilayah Anda, makanan khas Anda, Anda sudah makan yang mana aja gitu. Nah, sebelum keluar ya kita coba cek dulu, kita sudah makan makanan Sunda yang mana gitu. Apa makanan di Malang, di Surabaya, Semarang, gitu, sampai mana gitu. Mbak Wahyuni mau memberikan opini? Mbak Wahyuni? Oh, ya oke. Baik, kemudian selanjutnya, kita harus mencintai makanan kita sendiri ya. Soal rasa, kita mungkin tidak cocok dengan rasa itu, tapi kan itu warisan budaya kita gitu ya. Harus, kalau ya istilahnya Maya gini, sebelum Anda mencintai orang lain kan harus mencintai diri sendiri ya. Sebelum Anda mencintai makanan orang lain, kita harus mencintai makanan kita sendiri gitu. Nah, seperti itu ya. Jadi mari kita self love kita semakin harus baik, karena itu menjadi kunci orang lain akan mencintai kita gitu ya. Kemudian nah ini dengan begitu orang akan paham, akan menghormati, menghargai keberagaman multikultur dari budaya gastronomi yang ada di Indonesia. Ya. Saya tidak akan misalnya ke Mbak Putri ini ya. Saya tidak akan minta, kalaupun datang ke wilayah Anda, saya tidak akan minta diajak makan di rumah makan Sunda kan? Pasti saya akan minta, Mbak Putri, saya pengen coba deh makanan Anda gitu ya. Tunjukin dong yang uniknya apa, yang anehnya, yang nggak ada di tempat saya. Gitu. Pasti kalau yang memang food lovers akan melakukan itu gitu ya. Nah, berarti apa? Ya kita harus mulai memelihara dan melestarikan dan mencegah kerusakan. Dari kerusakan itu punah ya. Kepunahan dari warisan gastronomi yang ada di budaya Anda masing-masing gitu. Ya. Ini kan harus dibudayakan dari diri Anda sendiri gitu. Ya. Kok apalnya sama topoki aja? Kok apalnya sama ramyeon aja? Ya. Kemudian apalnya sama apa bawah, apalagi Kentucky, apalagi McD gitu. Itu mah udah enggak aneh atuh. Ya. Orang akan menghargai Anda kalau tiba-tiba Jeffrey, ayo kita makan botok tawon gitu. Sate landak, wow. Ini ekspresinya sudah wow gitu. Gile sakti. Sakti nih orang Karanganyar. Tawon aja dimakan. Ya, landak aja dimakan, itu yang tajam-tajam semua dimakan sama orang Karanganyar ya. Padahal orang Karanganyar ini kan masih kawasan Solo kan, kalau bicara tuh kalem-kalem gitu, lembut-lembut gitu ya, dibandingin dengan saya juga kalah lembut lah sama orang Solo gitu ya. Nah, gitulah ya. Nah, itu. Tapi kalau makanan berani yang makan yang tajam-tajam. Ini kan sebuah bercandaan ya. Bercandaan biarpun kita lembut, tapi kalau kita tersinggung kita tajam kayak landak gitu kan, bisa seperti itu ya. bercanda gitu ya. Nah gitu, jadi ini apa bisa menjadi sebuah apa ya, sebuah informasi edukasi kepada wilayah yang lain ya. Kalau sambal tumpang tuh dari mana ya, saya lupa tuh sambal tumpang. Madiun Bu. Madiun ya Mbak. Oke, ya itu kan sambal tumpang. Kenapa sih dikasih namanya kok tumpang gitu? Kayak menumpang kendaraan gitu kan? Nah ini kan menarik dari segi etimologi saja, dari segi nama aja. Kenapa disebut sambal pakai menumpang gitu kan? Itu. Jadi hal-hal menarik ini bisa diangkat sebagai based on curiosity ya. Jadi rasa ingin tahu wisatawan akan semakin besar ya. Ini. Dan ini ada kompetensi dasar yang harus dimiliki setelah Anda belajar edukasi untuk wisata gastronomi. Selalu saya kaitkan dengan wisata karena apa? Karena ujung-ujungnya kita sepakat kurs gastronomi ini harus bisa menghasilkan apa? Peluang usaha kan ya? Nah gitu. Jadi kemampuan Anda, pengetahuan Anda tentang komponen gastronomi ini menjadi modal pengetahuan pada saat Anda membawa tamu. Ya?
Kemudian selain itu juga Anda harus punya kemampuan untuk mengapresiasi warisan budaya gastronomi di wilayah Anda atau di wilayah lain. Selanjutnya yang terakhir adalah kemampuan Anda menggunakan warisan gastronomi sebagai daya tarik wisata yang berkelanjutan, menguntungkan, mensejahterakan, tapi juga berkelanjutan ya. Jadi itu yang harus prinsip yang tetap harus kita lakukan ya. Baik, nah ini definisinya ya. Jadi ada satu lagi ya, selain edukasi, kenapa harus ada pengalaman di dalam komponen gastronomi itu? Karena kalau mau mengedukasi orang harus memberikan pengalaman yang menarik pada saat mereka menikmati makanan kita gitu. Ya. Nah, ini kan bahwa makan itu bukan hanya asal makan, tapi kan juga ada nilai-nilai lebih yang kompleks di dalamnya gitu. Tadi seperti makanan, kenapa jangkrik? Kenapa tiwul kan? Itu kan ada nilai di balik hidangan yang ditaruh di depan kita itu gitu. Ya. Nah, ini bicara nih soal pengalaman, ya. Kalau yang datang ke Kota Bandung katanya mereka senang, ya. Nah, sekarang saya tanya, siapa yang sudah pernah datang ke Kota Bandung? Ada yang sudah pernah datang ke Kota Bandung kah? Oke, kalau tidak saya tanya siapa yang sudah berwisata ke kota yang lainnya? Mbak Galuh, bisa menjawab Mbak? Mbak Galuh. Iya, Bu. Iya, Mbak Galuh. Mbak Galuh pernah jalan-jalan kemana, Mbak? Saya pernah ke Jogja, Bu. Untuk makanannya sendiri itu gudeg itu ya, Bu. Kemudian pas ke Malioboro itu, ini Bu, mencoba kopi yang ada arangnya itu. Apa dia namanya? Saya lupa. Kopi Jos. Kemudian juga pernah ke Bromo. Oh ya, itu Bu. Oke, betul sekali. Kemudian pernah juga berkunjung ke Bromo, tapi ini Bu, tidak sempat untuk kulineran. Karena kan cuma makan, ini Bu, apa namanya? Mie rebus, karena memang dingin sekali di sana. Seperti itu Bu, pengalaman untuk keluar kotanya. Iya. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama ya. Jadi yang belum dijawab itu sama Mbak Galuh, perasaan Mbak pada saat makan itu gimana rasanya? Bagi Mbak sendiri experience-nya. Iya Bu, saya juga sempat berpikir, kok kemanisan gitu Bu, kemudian warnanya juga pekat seperti itu. Saya juga pernah itu Bu berkunjung ke Bali waktu itu. Dan membeli ayam betutu. Cuman rasanya saya juga ini Bu sudah hampir mirip dengan ayam-ayam yang diolah di Jawa seperti biasa begitu. Iya. Kalau iya. Pengalamannya juga lumayan Bu untuk rasa-rasa yang seperti itu. Ya baik, makasih. Ada lagi nih kawan yang lain bisa menjelaskan Mas Agus nih. Dari STKIP, Anda jalan kemana? Terus bagaimana pengalaman Anda saat berwisata di kota yang lain? Yang menurut Anda menarik? Iya, sebelumnya perkenalkan nama saya Poin Agus Pangestu dari STKIP PGRI Pacitan. Saya cepat aja Ibu, karena baterai saya tinggal 2% dan masih ada pemadaman. Jadi wisata yang paling mengena di saya itu di kawasan Madura, karena pada saat itu ada event seni tari, jadi saya mengikuti, dan waktu di Madura itu tepatnya di Pamekasan, di Sampang Madura kalau nggak salah. Nah, di Sampang Madura itu saya pikirkan daerah pesisir sama kayak Pacitan ya Bu ya. Dan di sana itu yang paling mengena itu adalah semua jenis airnya itu rasanya sedikit asin. Saya enggak tahu itu kenapa, tapi saya itu ketika saya di Madura, saya pikir itu daerahnya ya kita bisa minum air biasa ya kan Bu, tapi ternyata di sana itu bahkan kopi aja rasanya agak asin. Itu membuat saya itu hampir 3 hari di sana event tari itu enggak makan, enggak minum, karena kurang cocok mungkin Bu ya. Tapi enggak apa-apa, itu menjadi pengalaman yang cukup menarik bagi saya untuk berbagi
perasaan kepada teman-teman semua yang belum pernah berkunjung ke Sampang gitu. Iya, oke, baik ya. Jadi pengalamannya karena dari segi taste aja yang tidak cocok karena asin ya. Kalau orang yang suka makan asin itu cepat move on kok. Oh iya. Agus ini kayaknya baper deh. Bercanda ya, Mas. Ini kan secara psikologis ada loh kenapa orang suka makan manis, kenapa orang suka makan coklat, kenapa orang makan es krim itu secara psikologis aku jadi tahu rahasia dia gitu walaupun dia menutupinya gitu ya. Ada loh hasil penelitiannya ya. Oh berarti Mas kurang begitu suka karena memang rasanya asin jadi dengan standar yang biasa Mas makan di Pacitan ya walaupun sama-sama di daerah pantai gitu ya tidak ini mungkin ya itu masalah hidrologi ya masalah hidrologi mereka gitu ya. Baik, oke, menarik nih Mbak Wahyuni, monggo Mbak Wahyuni silakan share pengalamannya pada saat berwisata gastronomi di kota lain. Nggak pernah pergi kemana-mana Bu, di rumah aja. Terus hiburan Anda kalau jajan kemana Mbak? Ke KGD dekat rumah, Bu. Ada makan apa tuh yang beda biasa? Selain yang berbeda, biasa makan di rumah, apa yang beda yang Mbak biasanya suka? Coba. Kalau di KGD yang ada banyak makanan micin, jadi beli hanya roti aja udah balik lagi ke rumah. Oh, bagus. Bagus, Mbak. Mbak tuh ngambil jurusan apa sih? Pendidikan matematika. Orang matematika ya? Baik. Luar biasa ya. Jadi Mbak karena orang matematika jadi sehat sekali makannya tanpa mecin ya, bukan generasi mecin ya. Oke. Baik. Jadi mungkin nanti ini menjadi sebuah wawasan ya Mbak ya dengan mencoba beragam makanan yang lain. Mbak kan sekarang kan banyak di Cookpad ya, di YouTube cara mengolah makanan-makanan yang lain ya. Ini mungkin Mbak tuh di kota mana Mbak? Medan, Bu. Di Medan, oke. Mbak tuh kan kuat di makanan Melayu, ya? Iya, Bu. Nah, oke. Jadi, mungkin makanan Melayu ini menjadi kuat. Mbak bisa kuat di makanan Melayunya. Mungkin nanti bisa menjelaskan tentang makanan Melayu itu seperti apa, ya? Karena saya juga makanan Melayu juga belum hafal, ya, makanan Melayu itu seperti apa. Apakah, karena antara Melayu dengan Padang itu kan mirip-mirip ya? Saya nggak tahu, saya Jawa, bukan Melayu. Aish, emang Jawa. Jadi makan di rumah apa? Tinggal di Medan, tapi makanan-makanan Jawa gitu ya, Mbak? Saya di Deli Serdang ya, Bu, nggak dekat Medannya. Kalau Medan itu masih jauh lagi, sekitar 1 jam atau 2 jam gitu. Oke, baik ya, Mbak. Bagus Mbak, Mbak ikut mata kuliah ini jadi tahu punya wawasan ya tentang makanan ya Mbak ya. Oke nggak apa-apa Mbak ya. Saya menarik gitu dengan kultur asal Mbak dengan Deli Serdang. Saya belum tahu di Deli Serdang, saya belum pernah ke Deli Serdang. Jadi saya tidak tahu. Mungkin itu yang nanti bisa Mbak angkat ya karena makanan yang Mbak buat sehari-hari dan Mbak ngintip-ngintip ke tetangga dong. Yang orang Deli Serdang bikin makanan apa gitu ya Mbak. Ya, nanti bisa berbagi informasi ke kita ya. Baik ya, ini kita lanjutkan lucu juga pengalaman Anda ini ya. Baik untuk ini pengalaman wisatawan kalau di Kota Bandung katanya mereka nggak nyesel tuh datang ke Kota Bandung, malah katanya seru nih asik kalau datang ke Kota Bandung dan mereka nggak sungkan untuk apa cerita tentang asiknya makanan di Kota Bandung. Saya bagi yang belum pernah ke Kota Bandung saya mau menyampaikan bahwa Kota Bandung ini punya sekitar 5 jenis makanan dengan warna cita rasa yang berbeda. Jadi makanan kita dipengaruhi berbagai kultur ya, baik dari Arab, kemudian juga Tionghoa, Western, kemudian juga sekarang udah ada vegan. Kemudian yang khas tradisional Sunda itu sangat otentik dan kemudian sekarang udah ada makanan artisan ya, makanan-makanan inovasi dan bahkan juga muncul makanan vegan ya ini seperti ini di Kota Bandung dan ini berdasarkan hasil wawancara nih seperti ini mereka punya pengalaman yang menarik di Kota Bandung karena mereka juga paham yang namanya oh ternyata kalau makan di Kota Bandung ini
apa ya, bisa punya peran untuk gastrodiplomasi, kemudian dari segi cita rasa dan aromanya juga menarik gitu ya. Kemudian juga ada keunikan dari makanan orang Sunda gitu ya. Kalau yang belum paham, makanan Sunda memang beragam macamnya, tapi kita base-nya itu gurih. Tentu saja bukan berarti kita nggak suka yang manis-manis, ada juga makanan yang manis, tapi memang unik berbeda dengan wilayah lainnya ya. Saya bisa menunjukkan keunikan itu. Dan juga makanan, orang percaya kalau makan makanan Sunda tuh bikin sehat. Ya, karena base-nya orang Sunda suka makan sayur kan. Kemudian variasi makanannya juga banyak. Hasil penelitian saya dan Bu Caria itu ada sekitar 300 lebih ya Bu Caria. Dan banyak pelestari makanan, jumlahnya bisa menguasai sampai 100 jenis menu dan ada ceritanya lagi. Ya. Dan paling penting bahwa orang mau berwisata gastronomi di Kota Bandung ya pengen rumah makannya harus bersih katanya ya, itu mah wajib ya. Kalau misalnya tidak bersih ya orang sungkan gitu ya. Baik, nah ini penilaian terhadap makanan Sunda juga cukup tinggi gitu ya pengalamannya, karena mereka merasa setelah makan makanan Sunda mereka senang gitu dan cita rasanya. Dan yang paling rendah adalah ya memang tidak ada orang yang pengen menunjukkan setelah makan makanan Sunda apa ya, secara gengsi itu ada kebanggaan gitu ya, ada kebanggaan sudah mencoba makanan di Kota Bandung gitu, makanan Sundanya seperti ini ya. Nah ini terkait dari pengetahuan Anda, terkait dengan pengetahuan Anda tentang gastronomi ini bisa dijadikan peluang usaha ya, peluang usaha untuk mengembangkan paket wisata dan juga rute wisata yang clear gitu ya. Ini hasil penelitian mahasiswa kami namanya Hajiman ya di Belitung Timur. Hajiman berhasil memetakan ada sekitar 4 paket wisata yang bisa dikembangkan di Kabupaten Belitung Timur. Dan juga ada rutenya ya, ini rutenya adalah memutar, melingkar. Ya, Bu Caria, apakah bisa memberikan review tentang paket wisata gastronomi? Mungkin ini kalau ini ya untuk di Belitung Timur ya. Mungkin Bu Caria bisa share tentang bagaimana pengalaman Bu Caria menjalankan paket wisata menjelaskan wisata gastronomi di Korea mungkin Bu. Silakan Bu. Lancat ya Bu ya, pindah ke negeri seberang ya. Kenapa Korea? Ya karena saya pernah sekolah di sana, jadi itu yang bisa saya share mungkin ya di sini. Ya, tadi ya menarik. Ya ini kan untuk mahasiswa KMMI gitu ya, kredensial mikro mahasiswa. Ini kan targetnya bagaimana Anda bisa membuka atau membuat ya satu peluang usaha, membuat suatu paket usaha yang kemudian ini bisa menjanjikan. Tadi betul ya yang sudah disampaikan oleh Bu Dewi bahwa kemudian ketertarikan manusia hari ini untuk bisa mengeksplorasi wilayah di luar dari wilayah itu sangat besar, apalagi kalau berbicara masyarakat urban ya yang sudah penat dengan kondisi sehari-hari yang ya sangat padat, mereka senang sekali untuk bisa berwisata ke tempat yang lain. Nah, tetapi memang gitu ya, secara umum manusia itu kan butuh makan gitu ya. Hanya nanti ada yang membedakan kalau wisata gastronomi mereka wisatawan tidak hanya sekedar makan gitu ya, tetapi bagaimana mereka bisa mengetahui tadi ya unsur-unsur gastronomi yang 9 unsur gastronomi itu gitu ya, minimalnya mereka dapat wawasan lah terkait dengan hal itu. Nah itu yang coba mungkin saya hantarkan pada saat saya mengantar tamu ke Korea ya. Paket saya mungkin nggak banyak ya seperti itu. Yang udah profesional tuh Bu Dewi lah. Gitu. Kalau saya hanya mengisi waktu luang di tengah studi gitu ya, sambil mendapatkan uang saku juga lumayan lah gitu ya dengan menjadi tour guide. Nah tamu saya banyaknya memang orang Indonesia atau orang Malaysia ya yang kemudian datang ke Korea. Karena kalau untuk yang Western mereka punya
channel-channel sendiri gitu ya. Dan itu pun kita dapat dengan network ya, seperti itu. Biasa ketika mereka puas, mereka akan memberikan rekomendasinya kepada yang lain kan, seperti itu. Nah, pengalaman untuk membawa tamu gitu ya, kadang kita kan punya paket-paket khusus ya, tapi kadang tamu itu tidak belum tentu mau dengan apa yang kita tawarkan gitu ya. Nah, ini di mana kita bisa berkompromi ya. Dan untuk paket wisata gastronomi, niche tourism ya, ini kan wisata minat khusus ya, bisa dibilang seperti itu. Intinya sih ketika kita membawa tamu dari luar, pada dasarnya mereka itu pasti akan tertarik dengan makanan lokal tempat mereka, tempat tujuan wisata mereka ya, seperti itu. Mereka akan cari itu. Tetapi ya tadi kita kadang juga akan mendapati resistensi ya, kayak tadi ya, mungkin ketika kita datang ke satu tempat yang itu tidak biasa, kita lidah kita jadi susah gitu ya, seperti itu. Kayak misalnya kalau di Korea itu makanannya relatif tawar ya, tapi kalau ya kalau restoran Korea yang ada di Indonesia itu udah diadaptasi itu gitu ya, kimchinya juga udah beda lah rasanya, seperti itu, bulgoginya juga beda gitu ya. Nah, gimana caranya agar kemudian tamu yang hadir itu memang mereka tertarik dengan atau untuk mau mencicipi makanan lokal itu gitu ya, karena makanan lokal itu akan memberikan satu experience tersendiri dan juga ada nilai gizi dan kebutuhan ya yang memang dibutuhkan gitu ya, sesuai dengan masyarakat yang ada di sana gitu ya, seperti itu. Bagaimana ketika tinggal di negara subtropis gitu ya, dalam suhu yang dingin, kita kalau nyari sop-sopan atau soto Bandung itu nggak pas gitu ya. Nah, mungkin ada pas, tapi masalahnya bumbunya sulit untuk diraih di sana. Otomatis kita harus merasakan kemampuan dari seorang tour guide untuk bisa menguasai makanan-makanan lokal dan memberikan edukasi, meyakinkan wisatawan untuk mau memakan makanan lokal itu yang menjadi misi kita, kan seperti itu. Walaupun nanti mungkin ada benturan ya, misalnya benturan dari sisi selera, tapi itu masih bisa diakomodir. Yang tidak bisa itu kan berkaitan dengan prinsip ya, misalnya dalam muslim ada makanan-makanan yang diharamkan. Nah, itu gimana tuh caranya kita bisa mengadaptasi gitu ya kebutuhan tadi. Walaupun ya ada juga gitu ya, mungkin kalau saya memandu biasanya 3-5 hari gitu ya, banyaknya cuma 3 hari sih, itu mereka sudah kangen tuh biasanya kalau udah hari kedua, hari ketiga tuh dengan makanan asli wilayahnya ya, makanan Indonesia. Nah, kita juga coba akomodir itu, tetapi dengan adaptasi. Kalau di Korea kan rempah-rempah mahal ya, itu walaupun ada yang pengen pesan ayam apa nih, kalau di Sunda ada namanya ayam laja, ayam goreng laja ya, laja itu lengkuas gitu ya, seperti itu. Nah, ayam goreng lengkuas ya, lengkuas tuh mahal banget gitu ya, bahkan lebih mahal lengkuasnya daripada daging ayamnya gitu ya. Soto Bandung lobaknya banyak di Korea, gede-gede lagi, segede baha, tapi serainya itu kan yang susah, daun jeruknya itu kan yang mahal gitu ya, seperti itu. Nah, ini tentunya kan tidak akan sama ya bagaimanapun gitu ya. Tetapi kita bisa saja itu mengakomodir itu gitu ya. Nah, yang paling penting itu adalah memang kita bisa tadi kalau dikaitkan dengan wisata gastronomi yang di sini nih, contohnya yang riset makan Benulang dan saya coba terapkan juga di Korea, membuat rute wisata yang di sana nanti kita akan mengajak wisatawan untuk makan-makan di tempat-tempat itu. Tetapi memang tantangannya kehalalan ya, kalau di Korea itu kehalalan yang tidak mudah. Paling yang kita bisa sajikan yang seafood-seafoodnya juga harus kita jamin halal ya, kimchinya juga harus halal gitu ya, tidak dimasukkan soju dan lain sebagainya misalnya, seperti itu. Nah, intinya itulah, kita harus tahu knowledge tentang itu kita, tapi di sisi yang lain kita tetap bisa menikmati gitu ya makanan lokal yang ada, tetap bisa memberikan experience, tetap bisa memberikan wawasan, sehingga akhirnya perjalanan wisata itu menjadi menarik dan konsumen puas, dan ujung-ujungnya kan profit ya gitu ya. Profitnya nggak usah gede-gede gitu, tapi dengan kita bisa memberikan kepuasan, lambat laun kemudian akhirnya paket wisata kita atau travel kita bisa dikenal ya, walaupun kecil-kecilan lah. Kalau saya sih ya dapat 2-3 juta kan sehari udah seneng ya, ya lumayan lah buat uang saku. Itu aja mungkin Bu Dewi.
Baik, terima kasih Bu Caria ya, pengalamannya luar biasa ya. Dan Bu Caria itu profitnya jadi guide, katanya guide nggak profesional, tapi duitnya lebih gede daripada saya ngerjain paket wisata kalau di Indonesia coba. Ya, ya karena dibayarnya pakai won Bu, kalau dibayarnya pakai rupiah kecil. Iya ya, jadi gini, Anda ya, Anda bisa menjadi seorang tour operator ya, tour guide di kota Anda untuk mengembangkan wisata gastronomi. Ada beberapa hal yang sangat prinsip yang harus Anda kuasai. Pertama adalah apa? Anda harus punya pengetahuan ya, pengetahuan dan juga network yang baik. Jadi kalau misalnya Anda ingin menjalankan paket wisata gastronomi, Anda harus menawarkan dulu, menawarkan kepada peserta ya yang berminat gitu, ke kawan-kawan Anda atau network Anda. Untuk paket wisata gastronomi apa yang memang mereka ingin nikmati pengalaman selama di laksanakan kegiatan di kota Bandung atau di kota manapun gitu ya. Setelah itu mulai didiskusikan keinginan mereka dan kemudian kita memberikan pilihan yang the best dari wisata gastronomi di kota kita masing-masing. Kemudian selanjutnya kalau mereka sudah setuju hari pertama, kedua, ketiga atau sampai seminggu itu runtunan kegiatannya kan harus ditawarkan kepada mereka. Ingat, kita tidak bisa setiap saat makan. Kemampuan makan kita hanya 3 kali sehari ditambah snack 2 kali gitu kan. Jangan bikin tamu kita mabok kan begitu kebanyakan makan gitu. Setelah okay, destinasinya, lokasinya, kemudian baru dilakukan pengajuan budget. Ya. Setelah pengajuan budget, baru setelah di ACC mulai persiapan pelaksanaan. Satu hal yang paling penting dalam kegiatan berwisata gastronomi adalah apa? Kita dari safety harus mempertimbangkan, harus ada ini dulu, harus ada informasi yang jelas, ini orang punya alergi atau tidak. Ada preferensi makanan yang boleh dan tidak bolehnya itu harus jelas. Kemudian kita harus punya nomor emergensi dan lokasi-lokasi di mana rumah sakit ada. Karena kalau orang Indonesia makan di pinggir jalan, oke-oke aja bakterinya. Tapi kalau orang bule salah minum air, kayak siapa tadi? Agus ya. Agus tuh jalan-jalan minum di Madura, minumnya airnya agak asin. Kalau di orang Eropa minum airnya agak asin, langsung masuk rumah sakit, beda. Bakterinya tidak kuat, nah gitu ya. Nah itu, jadi kita harus siap nih. Kalau kita jalan-jalan kemana, harus tahu lokasi-lokasi emergensi, rumah sakit, klinik, dan segala macamnya ya, untuk antisipasi. Kemudian setelah itu baru pelaksanaan. Kita memastikan tamu kita dari pada saat datang sampai pulang lagi harus bahagia dan sehat walafiat gitu. Dan ini harus kita persiapkan, mau tamunya cuma 1 orang sampai 100 orang, kita harus ready melayani mereka dengan baik gitu ya. Jadi ini berdasarkan pengalaman sih, alhamdulillah ya. Ya ada sih, saya juga bawa tamu gitu, diajak makan tuh ke kota Solo, makan sate buntel. Ya harus dibawa ke UGD karena apa, kolesterol naik gitu. Ya nggak bilang-bilang, badannya langsing, ibu-ibu cantik langsing, terus makan sate buntel, padahal makan sate buntel lebih banyak saya gitu, makannya cuma setengah kok udah langsung naik kolesterolnya gitu. Nah seperti itu hal-hal yang kalau dari segi makanan kita harus prepare gitu ya, harus clear supaya mereka juga siap untuk datang kembali ke kita dan menggunakan jasa kita kembali ya. Baik, selanjutnya. Nah ini, jadi selain itu, nah kalau kita mau mengembangkan wisata gastronomi, kita harus mengedukasi, harus mendidik warga di sekitar kita untuk apa? Untuk bisa tetap melestarikan warisan budaya gastronomi dan juga harus memastikan mereka berpartisipasi aktif. Itu gimana caranya? Ini ada beberapa caranya ya. Nah ini yang harus dilakukan. Kalau kami sudah melakukan kegiatan pelibatan masyarakat dan partisipasi untuk mengembangkan wisata gastronomi seperti ini. Mangga Bu Caria bisa share tentang program yang sudah kita laksanakan. Udah berapa tahun? 3 tahun ya Bu?
Ya, 3 tahun kurang lebihnya ya. Tapi sebenarnya kalau saya sih lebih banyaknya di balik layar ya. Yang actionnya banyak itu kan Bu Dewi ya. Saya bagian rekapitulasi data, base, kemudian mengemas untuk bisa melakukan report-report yang mudah-mudahan itu akhirnya bisa menjadi satu kebijakan ya, satu masukan, referensi bagi pihak-pihak terkait ya, terutama dinas ya, kemudian pemerintahan daerah yang ada, yang mereka butuh gitu ya, masukan-masukan dari para narasumber, para pakar, para praktisi, seperti itu. Nah ini mungkin salah satu kegiatan yang kemudian kita coba hadirkan, menghadirkan ibu-ibu dari Kampung Nikmah ya, yang tadi gambarkan kita melakukan inventory sekitar ada 300-an makanan baik main course gitu ya, kemudian juga yang kita nggak ada istilah apa ya, snack ada, kudapan ada, nah itu kita beda-beda gitu ya, referensi tipikal makanannya ala ala Sunda dengan ala Western itu beda, tapi kita coba lakukan itu, dan ternyata ada ibu-ibu nih gitu ya, di Kampung Nikmah ini yang mereka kemudian punya keahlian bisa memasak lebih dari 100 macam aneka makanan, sambal, kudapan, dan lain sebagainya, minuman juga mereka bisa gitu ya, dan ini perlu perlu kita support ya, karena mereka ya bisa dibilang generasi apa ya, ini kalangan baby boomers ya gitu ya, mungkin kalau untuk kalangan milenial jadi tantangan ya, apakah mereka punya kemampuan yang sama dengan ibu-ibu ini, tapi ya tadi minimalnya kita bisa melakukan satu effort ya, satu usaha, yaitu mensosialisasikan kekayaan warisan budaya gastronomi Sunda gitu ya dalam hari ini. Nanti untuk apa yang ada di sini ya, kalian semua bisa mengembangkan untuk wilayah kalian masing-masing ya. Di sini kita ada bagaimana menjaga kualitas gitu ya dari produk yang dibuat gitu ya, karena tidak semua makanan itu punya kualitas gizi yang baik. Kita coba olah itu walaupun tetap mempertahankan orisinalitas dari produk yang ada. Kita lakukan FGD, kita lakukan event-event gitu ya, untuk kemudian mensosialisasikan, mempromosikan, sampai membuat paket-paket wisata. Ini yang datang ke Kampung Nikmah ini kemarin ada tamu dari apa? Dari Singapura, dari Malaysia, kemudian itu dari Thailand ya, profesor dari Thailand ya, waktu itu datang gitu ya. Terus kita juga kasih edukasi nih untuk generasi milenial nih. Ini waktu jambore ya di Jawa Barat, saat itu kita diundang untuk bisa memperkenalkan gitu ya makanan Sunda di kalangan anak SMK ya, para pramuka gitu ya. Yang kemudian mereka akhirnya sangat tertarik gitu ya dengan makanan-makanan yang ada, walaupun bagi mereka mungkin ini jadul banget gitu ya, yang kemudian mereka lebih mengenal makanan-makanan Korea mungkin atau Eropa. Nah, tapi setidaknya tadilah ini menjadi curiosity, ini menjadi satu daya tarik. Mudah-mudahan akhirnya generasi milenial ini punya atensi ya, punya perhatian dan bahkan mau gitu ya terus melestarikan makanan-makanan tradisional ini. Tentunya dengan kemasan yang sesuai dengan zamannya kan, seperti itu. Next book ada PPT selanjutnya ya? Ya, baik. Sebentar. Nah, ini bagaimana kita melakukan kajian ya, kajian wisata gastronomi itu sendiri seperti apa. Ini sebenarnya nanti konsepnya masuknya ke dalam skripsi ya, baik kualitatif maupun kuantitatif. Mungkin untuk Anda tugasnya tidak akan mungkin begini gitu ya, tapi kami di sini hanya ingin menunjukkan bahwa ketika kita mencoba mengembangkan satu paket wisata gastronomi itu nggak sembarangan gitu ya, nggak main-main. Kita juga melakukan kajian terkait dengan sejarah, filosofi gitu ya, etik gitu ya, standar resep, gizi dan lain sebagainya, yang ini kita coba ramu ya di dalam mata kuliah kita gitu ya, di gastronomi di KMMI ini kita juga coba sharekan, minimal Anda punya dasarnya bahwa ini nggak mudah gitu ya. Dan ketika kita sudah punya dasar penelitian ini, mudah bagi kita untuk bisa mengajukan haki bahkan paten ya terhadap apa-apa yang menjadi warisan budaya kita. Nah, jangan sampai akhirnya kemudian itu diklaim oleh negara lain gitu ya. Nah, ini menarik ya. Saya dalam hal ini kan menjadi salah satu pengelola jurnal ya di prodi, yang itu jurnal gastronomi tourism ya,
yang kemudian kita dapat nih gitu ya, ternyata salah satunya nih menjadi sebuah tantangan, dapat artikel dari salah satu scholars ya, akademisi dari Malaysia, yang judulnya itu sangat sensitif banget buat kita. Jadi judulnya itu rendang gitu ya, sebagai potensi sebagai rendang sebagai potensi makanan lokal gitu ya, bersejarah di Kota Sembilan gitu ya. Kota Sembilan Malaysia, bayangkan gitu. Di sini ada orang Padang nggak? Wah, mana suaranya nih? Kalau kemarin di kelas sebelah ada tadi ya pertemuan sebelumnya ya, di kelas sebelah tuh ada orang Padang, langsung meradang gitu ya. Wah, nggak bisa gitu ya. Rendang itu adalah khasnya Padang, asli dari Sumatera Barat gitu ya. Nah, tapi kita tidak memungkiri, tadi mungkin menarik ya Mbak yang dari Medan ya, Deli Serdang, itu kan mungkin ada irisan-irisan mungkin ya dengan Malaysia, dengan ya makanan Melayu. Nah, apakah rendang ini nanti masuknya ke kategori makanan Melayu kah? Atau kemudian ini memang menjadi satu ciri khas dari makanan yang ada di Sumatera Barat? Karena rendang itu juga nanti bervariatif. Nah, rendang yang ada di Malaysia, yang ada di Kota Sembilan itu, nah itu ternyata rendang kan macam-macam ya, ada yang berwarna kuning, ada yang merah, ada yang hitam. Hitam itu biasanya sampai mengental gitu ya. Itu yang mereka kembangkan dan mereka klaim sebagai makanan lokal bersejarah mereka, yang akan mereka jadikan ikon, itu adalah rendang yang berwarna kuning. Nah, tapi ya tadi kan tentunya kita juga harus aware ya. Wah, nggak bisa nih gitu ya, kita membiarkan negara lain mengklaim makanan asli kita gitu ya. Tapi kan ya tadi gitu ya, kita juga harus punya objektivitas, tidak emosional gitu ya, di dalam menentukan gitu ya, mana produk yang memang asli, apa merupakan makanan bersejarah lokal yang ada di suatu wilayah, mana yang tidak gitu ya. Karena nanti kan, apalagi kalau ini sudah masuk ranah bisnis ya, sudah menjadi sebuah peluang gitu ya. Orang Malaysia itu rajin mereka untuk mempublish, untuk menghakim, mempatenkan setiap produk yang kemudian mereka miliki gitu ya. Nah, kalau kita gitu ya, generasi milenial tentunya ya, karena kita kan udah tua nih, saya dengan Bu Dewi, Anda yang melanjutkan. Kalau kita tidak aware, bisa jadi nanti makanan-makanan lokal kita akan tergerus dan atau bahkan diklaim oleh negara lain. Nah, tentunya kita tidak berharap itu, maka kajian penelitian terkait dengan wisata gastronomi ini menjadi satu hal yang penting, dan ini bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah, termasuk nanti ini bisa diimplementasikan dengan tadi ya, ada paket wisata, ada rute perjalanan, yang itu bisa menghantarkan pada peluang usaha, profitabilitas gitu ya, di satu sisi pemberdayaan masyarakat juga, dan juga tadi menghantarkan kepada ya tadi gitu ya, peningkatan ekonomi gitu ya, secara individual maupun secara kolektif dari tempat yang kemudian kita kembangkan. Ini matriksnya banyak ya, sebenarnya saya nggak bisa jelaskan semua, Anda silahkan baca saja karena waktunya sudah semakin mepet nih. Nah, pakai Bu Dewi juga sudah bersiap, ada masih sedikit materi lagi gitu ya. Ya, baik. Itu baik, terima kasih Bu Caria. Jadi Anda bisa lihat ya, apa yang dipaparkan oleh Bu Caria, bahwa yang namanya untuk bicara gastronomi ini bisa diulik dari berbagai multi dimensi dan juga multi knowledge ya. Ini sesuai dengan memang yang namanya sifat dari gastronomi sendiri kan sangat sangat multidimensi gitu ya, sesuai dengan kebutuhan di challenging di industrinya sendiri. Baik. Oke, selanjutnya ini adalah hasil-hasil contoh ya, contoh yang sudah dilakukan oleh kita. Ujung-ujungnya kita harus siap untuk mempersiapkan sistem informasi dan juga digitalisasi bagi pengembangan wisata gastronomi ya. Ini sudah kita lakukan juga. Kemudian ini kalau mengembangkan wisata destinasi wisata gastronomi ini seperti ini yang sudah kita lakukan. Yang paling penting harus ada konsistensi dan juga kegiatan yang rutin, dan nanti di destinasi wisata harus dibuat sistem informasi supaya mudah ya diakses oleh pengunjung lokal, domestik dan mancanegara ya. Nah, ini kegiatan edukasi dalam wisata gastronomi ini sangat penting, karena apa, di situ ada pewarisan budaya kan, dari yang
dari nenek moyang ke generasi yang sekarang, kemudian dari generasi yang sekarang ke pengunjung lokal, ke wisatawan domestik, hingga ke wisatawan mancanegara. Nah, ini edukasi ini menjadi bagian yang tidak terlakukan ya. Ini daftar rujukannya. Kemudian sampai di sini ada pertanyaan kah? Baik, kalau tidak ada, ini saya mohon izin share untuk sepada ya. Seperti biasa, silakan Anda menjawab pertanyaan ini ya. Menjawab pertanyaan ini di sepada atau di Google Drive sudah disiapkan oleh Bu Devi ya, Bu Devi ya. Ya, jadi ini silakan dijawab hari ini gitu ya, supaya Anda Anda mengingat ya apa yang dipelajari hari ini. Dan saya biasanya akan melakukan refleksi untuk refleksi dengan apa yang kita bahas hari ini. Di minggu depan pasti saya akan tanya kepada Anda gitu, supaya Anda tidak lupa gitu. Apalagi komponen gastronomi tadi banyak sekali yang terlupakan gitu ya. Baik, silakan kalau tidak ini, kalau masih dibukalah satu pertanyaan lagi lah, satu atau dua pertanyaan saya persilakan. Silakan, ada yang mau bertanya atau memberikan opini? Baik, ini jam berat habis makan siang, kayaknya langsung komplikasi dari perut ke mata ya. Kalau tidak ada pertanyaan, apakah boleh saya tutup pertemuan hari ini? Silahkan camnya dibuka ya. Kita foto bersama seperti biasa. Ya, oke. Baik, silahkan Bu Devi didokumentasikan. Mas Kamal, minggu depan ya. Mas Kamal, minggu depan aktif ya. Rindu. Iya. Oke. Mbak Salsa mungkin hari ini diem aja. Sudah tadi Ibu di awal sebelum. Oh, di awal pas saya nggak ada ya. Mas Gosu ya, nanti minggu depan ya. Ya, biar semangat. Oke. Ayo gaya bebas ya. Biar semangat ah. Mas Muhammad Itkon Karim, minggu depan saya tanya ya. Enggak sih, sebetulnya pengen ngobrol aja. Aku bosen kalau ngomong sendiri, ngoceh sendiri tuh nggak enak tau. Oke, siap ya. Udah siap. Udah benerin kerudung, udah benerin poninya. Oke. Ditahan sampai 4 kali cepretan ya. Oke, slide pertama. 1, 2, Mbak Siti Raudah. Oke, pertahankan posisinya. 1, 2, 3. Siap. Slide selanjutnya. Oke, 1, 2, 3. Siap. Lanjut. Mana atuh gayanya? Yo, 1, 2, 3. Ini slide terakhir. Ya, oke. Okay. Saya setiap slide fotonya beda-beda. Iya, Bu, karena nggak tahu kan ketangkepnya di slide. Kalian kalah sama saya, ini kalah gaya. Oke, okay, satu terakhir ya. 1, 2, 3. Siap. Terima kasih. Baik, terima kasih ya. Aduh, anak muda harusnya lebih semangat daripada ibu-ibu begini ya. Baik, sampai ketemu lagi minggu depan ya. Kita bicara etik dan etika. Terima kasih Bu Caria ya atas paparannya yang menarik tadi di Korea. Yang lain, sampai ketemu lagi hari Senin ya sama saya ya. Semangat ya. Udah hari kelima nih, jangan semakin gendor, semakin ngantuk kalau semakin sore ya. Oke deh. Baik, Ibu mohon izin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perhatiannya. Sama-sama, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih.